Mas, mas. Woi, kameramen, kameramen. Sini, hadap sini, hadap sini, guys. Wah, gitu loh. Oke, okay, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lestarikan alam, lestarikan satwa. Balik lagi di channel kita tercinta Omah Reptil Nganjuk bersama saya Sigit Arfian Bardana. Saya masih ada di lokasi pari juga nih, teman-teman ya. Tetap ada di gubuk apa tadi, Mas? Gubuk Kadaluarsa. Gubuk Kadaluarsa ini bersama Mas siapa ya? Alun. Oke, Mas Alun. Salam kenal Mas Alun dari Omah Reptil Nganjuk. Oke, teman-teman, subscriber Omah Reptil Nganjuk, kali ini saya akan memperkenalkan koleksinya. Ada banyak hewan di sini ya. Salah satunya ada biawak. Waduh, biawak. Biawak mana sih Mas ini? Ini dari Sumatera. Dari Sumatera. Wes, motifnya keren ya, enggak kayak yang di Jawa. Jawa belakang-belakang rumah gitu. Namun kayaknya tadi sempat lihat ada punya juga ya di sini ya. Ada. Oke, nanti kita tunjukkan kepada teman-teman. Sebelum itu kita bahas dulu yang satu ini, lokaliti Sumatera ya. Sumatera. Oke, lokaliti Sumatera nih teman-teman. Jadi cukup jinak sekali. Bagaimana sih Mas perawatannya bisa jinak seperti ini? Ya sering di handle. Sering di handle. Iya teman-teman yang ada di rumah ya. Kalau kasih makan sambil di lus-lus, sambil dilus-lus, digendong, siapin, wih ngalah-ngalahin pacarnya ngalah ya, lama-lama cemburu. Ya gitu teman-teman ya, keren sekali. Bahwasanya di sini memang hewan-hewannya cukup unik dan yang satu lagi dia juga bersahabat dengan manusia karena perlakuannya kepada hewan juga, ya kita menghewankan hewan. Kita makan pun kalau mau makan pun disuapin. Terus dimandiin biar nggak ada virus dan lain-lain Mas ya. Kalau segini umur berapa sih Mas? Ini sudah 3 tahun. Wih, 3 tahun teman-teman ya. Juga sudah lama sekali nih dan motifnya juga keren. Pernah nggak sih Mas ikut kontes gitu atau bagaimana? Pernah, kita tahun kemarin di Pakuan. Pakuan City, Surabaya ya? Pakuan Mulia, Surabaya. Oke. Yang ini juga. Alhamdulillah ya, dia nyabet juara 2. Juara 2, woy keren. Wis. Jadi saya nggak mau nawar sih Mas, kalau sudah juara 2 gini ya udah teman-teman pasti tahu lah itu kisaran berapa, tahu nggak mau tahu. Jadi yang penting terima kasih sekali sudah ya ditunjukkan hewan koleksinya yang sudah juara 2. Wes. Di Surabaya ya tempat kontesnya nih. Oh, ngomong-ngomong Mas nggak lari Mas? Nggak. Oh, enggak nih. Saya mau gendong bisa nggak Mas? Bisa cuma ya agak sedikit ya kalau sama orang agak kesit ini ya. Oke, ini teman-teman ya, kita tunjukkan anu bahwasannya jangan ditawar ya karena minder. Oh iya. Reptil Nganjuk trofinya lebih banyak. Trofinya lebih banyak. Keren-keren. Tapi hewannya ya banyak yang unik sini sih Mas sama sana karena di sana kan terfokus sama ular edukasi gitu ya juga, edukasi ya. Juga cuman kalau hewan-hewan seperti ini kita ganti yang kesini, ganti yang cari ilmu reptil yang lain atau hewan yang lain untuk nanti kita edukasikan ke masyarakat gitu Mas. Oke teman-teman ya, sharing-sharing itu yang utama, terutama itu yang kedua kita nambah teman, nambah saudara gitu. Jadi cukup unik nih teman-teman ya, cukup keren. Ada lokaliti biawak lokaliti Sumatera. Wow, di sini. Wish. Beda motifnya. Aduh, ini sih sebenarnya cukup jinak cuman teman-teman kukunya ini yang sedikit, ya sakit sekali ini ya. Ya coba. Biasanya kalau teman-teman itu waktu buat edukasi kadang kukunya dipotong itu ngefek gak sih Mas? Kalau motong itu kan ada batasannya juga, tapi lebih baik nggak usah dipotong. Nggak usah dipotong gitu ya. Agak original. Ya. Iya, nanti dia nggak bisa menggerau-gerau. Iya. Oke, aman nih teman-teman ya. Oke, nanti setelah ini kita akan tunjukkan. Push. Oke, sedikit dia ngajak jalan-jalan nih teman-teman ya. Jangan saya jalan-jalan, oke bisa, oke. Sedikit dia ngasih jalan-jalan nih teman-teman. Seperti ini motifnya cukup keren ya, yang buat dia dapat juara. Kontinya apa motifnya yang istimewa seperti ini? Dotlesnya. Iya, keren sekali. Ya jadi memang di Pulau Jawa nggak ada yang seperti ini. Nanti setelah ini aja kita tunjukkan bagaimana sih yang ada di Pulau Jawa.
Dan ini di sini juga tergolong sudah besar tadi ya, Mas. Sempet. Yang dari Jawa. Iya, dari ya. Jawa. Oke. Okay. Yang dari Jawa cukup besar. Oke, okay, nanti bisa kita tunjukkan setelah ini. Terus Mas, saya ucapkan banyak terima kasih ya. Mungkin ada sedikit tambahan buat teman-teman di rumah, kalau bagaimana sih kalau cara menghandlenya yang bagus atau biar nggak menyakiti itu bagaimana, atau biasa digendong gini aja? Kalau handle itu kadang dari karakternya harus tahu ya Mas, ya, dari karakternya ya bergantung. Tapi kalau memang dia memang gampang handlenya, maksudnya mau ambil dari belakang, dari belakang. Okay. Kita masukkan tangan ke area bawah sini, terus ekor. Oke, aman ya. Ini udah cukup tenang. Cukup tenang dan aman nih teman-teman cara menghandle yang istimewa. Tapi kalau dia cari tempat nyaman sendiri ya biarin. Oh, gitu. Ini sudah datang nih teman-teman. Yang locality Jawa ya. Iya Mas ya. Mas bisa kesini Mas bentar. Oke. Okay. Yang ini Jawa. Wah, ini yang Jawa nih. Waduh Jawa nih. Mirip gak? Ini locality Jawa. Ini cukup anu Mas, besar ya. Ini cukup besar ini. Kalau cuman dia, aduh, suka ajak main-main. Suka ngajak main-main ya. Suka main. Nah. Kalau kisaran umur berapa sih Mas? Ini sekitar 5 tahun. 5 tahun. Jadi teman-teman ya, seperti yang ada lihat di sini, ini yang ada biasa ada di belakang rumah gitu, yang dan populasinya masih sangat banyak sekali di sini ya. Bagus. Sangat bagus sekali, sangat banyak. Bagus. Terus kemudian kalau teman-teman lihat, bahwasannya yang di belakang rumah itu suka larinya seperti jet. Tapi ternyata di sini mereka jinak bisa, dan bisa bersahabat dengan manusia nih teman-teman. Loh, ini buktinya bahwasanya mereka juga bisa bersahabat dengan manusia walaupun tingkat kebuasannya juga luar biasa. Kadang kalau di liar pun, di alam liar dia suka gigit orang ya. Kalau tahu orang dia lari, kalau main kepepet dia gigit dan lain-lain sebagainya. Ini loh. Wah, ini kukunya belum dipotong. Ini tumpul. Oh, kukunya. Tumpul. Kukunya tumpul. Woi. Nah, yang ini kukunya. Oke, tumpul. Teman-teman ya. Berat luar biasa. Oke, teman-teman, keren sekali. Wah, ini bukti ya, bukti bahwasanya alam kita ini memang luar biasa. Jadi dia menciptakan sesuatu yang buas atau liar, ganas, dan mereka pun juga bisa bersahabat dengan manusia. Wah. Gini cara ngendernya tadi Mas ya. sudah diajari. jadi bisa lah ini sedikit-sedikit. Oke Mas, terima kasih. Ini. Oke. Kalau lokality Jawa sama Sumatera enakan mana sih Mas cara meliharanya? Sama. Sama aja ya. Iya, sama. Oke, cuma harganya lebih mahal yang ini. Tergantung datangkan dari sana kan. Betul. Oke Mas, terima kasih ya. Nanti kita sambung lagi di lain waktu. Mungkin kalau ada kesempatan nanti kita lanjut di konten berikutnya. Saya Sigit Arvian Wardana bersama teman-teman dari Gubuk Kadaluarso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lestarikan alam, lestarikan satwa. Mas. Woi. Kameramen, sini, hadap sini, guys. Wah, gitu loh. Oke, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lestarikan alam, lestarikan satwa. Balik lagi di channel kita tercinta, Omah Reptil Nganjuk. Bersama saya, Sigit Arvian Wardana. Saya masih ada di lokasi pare juga nih, teman-teman ya. Tetap ada di Gubuk, apa tadi, Mas? Gubuk Kadaluarso. Gubuk Kadaluarso ini bersama Mas siapa ya? Alun. Oke, Mas Alun. Salam kenal Mas Alun dari Omah Reptil Nganjuk. Oke, teman-teman, subscriber Omah Reptil Nganjuk, kali ini saya akan memperkenalkan koleksinya. Ada banyak hewan di sini ya. Salah satunya ada biawak. Waduh, biawak. Biawak mana sih Mas ini? Ini dari Sumatera. Dari Sumatera. Wes, motifnya keren ya, enggak kayak yang di Jawa. Jawa belakang-belakang rumah gitu. Namun kayaknya tadi sempat lihat ada punya juga ya di sini ya. Ada. Oke, nanti kita tunjukkan kepada teman-teman. Nah, sebelum itu kita bahas dulu yang satu ini, locality Sumatera ya. Sumatera. Oke, locality Sumatera nih teman-teman. Jadi cukup jinak sekali. Bagaimana sih Mas perawatannya bisa jinak?